Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya ada satu itulah job untuk bersihkan lah kotak fuse ni, kotak fuse untuk kancil, kancil ni kancil banjir. Semua dia shorting lah, sebab dia lampu shorting, semualah short kat sini, punca dia kat sini lah. Sini litar dia, litar ni saya dah buka ni, dia macam ni. Dia macam ni. Macam ni. Saya dah buka lah klip dia, sini ada klip ni. Klip-klip ni saya dah buka. Jadikan dia macam ni. Alamak, jap. Jap. Macam ni lah. Jalan macam ni. Cuma kita buka lampu, buka apa semua, dia akan shorting lah. Macam malap lah, fuse dia, fuse dia tertouching lah ke body . Dekat sini lah litar dia ni. Dekat sini ni. Dekat sini ni. Kat situ tu ada buka-buka terbakar lah tu. Terbakar. Dekat sini ada terbakar juga lagi. Sini. Sini. Dia ada kereta banjir. Jadi dia tu lah. Ni saya akan bersihkan ni. Saya buka ni. Saya bersihkan. Saya bersihkan pakai dari 40 tu, kita akan tembak angin lah. Ni saya bersihkan dulu dia punya benda-benda apa, tai-tai macam tu lah, macam pengotot tu. Bersihkan ni, boleh buka . Ini pun boleh buka satu lapis ni. Saya akan buka lapis ni, bersihkan sebelah dalam pula juga. Saya akan spray dari 40, kita akan kesat lah, bersihkan yang macam terbakar-bakar ni. Dia touching tau. Dia touching sama-sama dia. Jadi terbakar ni nampak. Ok, alright. Saya akan bersihkan dulu. Ni untuk relay . Ni relay signal. Ini untuk apa, wiper. Wiper relay. Ni wiper relay. Alright. Ni fuse-fuse sekali. Fuse ni saya akan cabut lah semua ni. Ni fuse-fuse ni saya akan cabut. Kita akan tengok dalam dia. Alright. Ok, yang ni saya dah cabut ni. Ni macam ni . Macam ni . Ni fuse dia. Saya cabut sini fuse ni. Dia akan terbuka lah. Automatik dia akan senang buka lah. Dia akan terkeluar macam ni. Tengok dalam dia. Semua yang bekal-bekal bakar lah. Bekal dia touching. Bekal tai-tai macam besi ni. Tai tembaga ni. Jadi tai lah. Jadi timah ni. Dia dah kena banjir. Ni okey lagi. Cantik lagi lah. Yang shorting kat sini sikit. Dengan sini. Ni terbakar ni. Terbakar teruk lah ni. Baik, ni saya akan bersihkan ni. Saya akan bersihkan tembak angin semua ni. Aku masuk balik ni kat sini. Ni masuk balik kan. Tak ada hal lah ni . Kita akan buka pelan-pelan ni. Bersihkan lah ni semua ni. Wow, dia okey. Wow, dia tak touching. Dia buka lampu . Saya buka lampu. Saya tengah buat aircon. Buka switch lampu, kompresor menyala . Buka switch lampu, kompresor menyala. Kompresor aircon menyala. Itu yang problem dia tu. Kita matikan kunci pun kompresor tu tetap menyala. Dia ada lagi. Buka lampu lagi dia menyala, kita tambah. Jadi shorting semua. Jadi temperature air dia shorting ke apa, kacau temperature air semua dia kacau. Jadi aircon tu tak cantik lah . Ni saya akan bersihkan dulu. Alright. Kita akan ni semua segalanya touching. Alright. Alhamdulillah. Saya akan bersihkan dulu . Okay. Yang ni kat sini ni saya dah buka juga ni. Bila dapat dulu . Saya dah buka ni. Macam ni dalam dia, keadaan dia. Dengan ni tak minyak dia. Tak minyak pula. Ni bekas-bekas lah benda warna hijau ni . Benda kena bersihkan ni benda ni. Benda ni tak elok . Tak elok untuk kesihatan. Untuk kesihatan dia lah. Ni macam ni . Saya akan bersihkan dulu. Kita akan pasang balik lepas tu. Sama saya akan bersihkan. Alright, ni lah. Saya dah buka habis lah semua ni. Ni kaki-kaki. Untuk kaki-kaki ni lah. Kaki untuk pasang kaki relay . Maksudnya kaki relay. Ni kaki relay. Ni kaki untuk ni lah. Ni fuse ni, untuk fuse ni, untuk fuse belakang, nampak? Untuk fuse ni
ni macam sini datang. Right. Alhamdulillah saya bagi saya masa, saya bersihkan dulu. Alright. Okey, alhamdulillah saya dah bersihkan setelah beberapa minit lah. Saya dah bersihkan semua. Saya akan pasang balik. Mula kita akan pasang ni dulu lah. Yang ni cantumkan dulu. Yang kaki ni semualah. Macam mana kita buka, macam tu kita pasang. Kalau kita tak faham tu, kita ambil gambar dulu lah. Okey. Alright, bagi saya pasang dulu. Okey, ni saya dah cantumkan rapat ni. Kita akan pasang ni pula ke sini. Tapak hitam ni pula masuk macam tu. Alright, sekejap Okey, ni saya dah masukkan balik dah. Pastikan tepat lah, betul-betul tak ada yang termis lah Okey, alright. Lepas tu kita akan masukkan ni lah pula, dia punya tapak ni. Ini ke sini macam ni. Ni ke sini. Masukkan kaki ni, masukkan lubang ni. Lubang tu. Tepat masuk lubang. Ada berapa ni? 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 5 nampak. 1 2 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Masukkan. Lama ni kecil-kecil ni masuk ke sini. Pastikan masuk lah tepat lah. Jangan sampai termis, terbengkok lah apa Alright. Alhamdulillah. Bagi saya masukkan dulu. Alright. Okey, alhamdulillah. Ni dah masuk. Masuk bunyi clip dia. Pastikan memang susah sikit lah nak masuk tu. Kalau kita nak masukkan kaki-kaki ni kat lubang dia tu kan, pastikan laki tu semua masuk lah Jangan ada yang terbengkok lah apa Pastikan cek balik. Masukkan semua masuk. Semua masuk. Alright. Alhamdulillah. Pastikan depan ni semua masuk lah. Cuma berfungsi. Alright. Kaki relay, kaki relay. Okay. Alhamdulillah. Selesailah mengebohol tapak fuse rumah fuse untuk relay dengan fuse lah untuk kereta kancil. Alright, next kita akan pasang balik semua ni, fuse ni balik, pasang relay balik. Okey, settle. Okey, lepas ni kita pasang balik lah fuse dia, ikut turutan ni balik lah ni tadi yang sini 10, ini 15, 10. Nanti tengok dia punya tempat apa fuse tu, tengok balik, pasang ikut aturan dia lah. Nanti saya ni saya main pasang dulu lah. Okey, kita akan pasang semua. Pasang balik semua, pastikan ketat lah. Ada longgar tu memang tak masuk lah, silap. Masukkan balik. Pasang semua balik. Nombor 15. 15. 10. Okey, 15. Ni spare spare untuk spare ni. Okey, lepas tu kita pasang relay. Ni untuk wiper wiper masuk sini, tekan. Ini untuk relay signal, pastikan kapak bawah. Okay, masukkan. Okey, ini tak ada ini main kosong. Untuk relay apa tak tahulah, spare ke apa saya pun tak tahulah, memang ada ke situ, saya tak belajar lagi lah untuk apa tu. Untuk ke sini ni sebab satu fuse tak ada ni. Ini main tak soket ni yang tak saya yang ni, yang ni memang kosong. Amin kosong, tak ada apa. Alhamdulillah, settle lah. Alright, lepas ni kita akan pasang. Kita minta okey lah Okey. Kan bersih tu yang dekat sini lah. Kita yang dekat dekat layar api lampu sini lah. Hanya terbakar lah, dia tak cantik lah. Tu dah bersih tu. Alright.
pastikan bersih-bersih, settle. Siapa yang terkena lah, kereta banjir ke apa, kita check ya. Bersihkan dulu kotak fuse ni dengan soket-soket lah, soket-soket untuk lampu semua, soket-soket yang bawah dashboard tu semua kena bersihkan. Pastikan kalau ada benda-benda macam tu yang tacing-tacing je kena bersihkan. Kita bersihkan lah, kita pasang balik. Ni pun saya, kotak fuse saya bersihkan balik. Kita akan try pasang, insyaAllah lah, tak ada apa lah, ok balik lah. Alright, alhamdulillah. Okay, kalau video ni bermanfaat lah, bolehlah share untuk kawan-kawan eh. Kalau nak komen kat bawah tu, komen lah eh, tak kisahlah. Janji ada komen, jadilah. Alright, alhamdulillah. Sekian dari saya. Assalamualaikum.